Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Tidak banyak yang saya akan sampaikan bahwa ini adalah tugas kami, tugas saya diperintah oleh Bapak Presiden. Ada yang saling sindir nih soal Pemprov Jakarta. Anies Baswedan nilai Jakarta di era Heru terlalu pelit terhadap warganya. Walaupun nih, Heru bantah itu dan bilang ada yang mengkambing hitamkannya untuk kepentingan Pilgub Jakarta 2024. Duh, jadi apa iya di era Heru Pemprov pelit ke warganya? Coba kita cek datanya yuk. Sabtu 20 Juli 2024, Anies Baswedan menerima dukungan resmi dari Ormas Kebangkitan Jawara dan pengacara di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di momen itu Anies sempat pidato dan singgung Heru Budi Hartono. Anies bilang pengen Pemprov DKI penuh kasih sayang kepada warganya, bukan pemerintah yang pelit sama warga. Yah, meledak deh. Heru Budi malah sindir balik Anies Baswedan. Dilihat dari APBD nih guys, dari era Anies Baswedan ke Heru Budi emang ada beberapa perubahan. Yang paling mencolok, soal belanja subsidi dan belanja bansos. Di era Heru Budi, subsidi sama bansos turun, tapi belanja hibahnya justru naik. Kalau kita tarik mundur ke tahun 2021, anggaran bansos saat itu naik banget. Apalagi di tahun itu lagi meningkat kasus COVID-19, sehingga bansos saat itu mencapai 6,52 triliun. Di era Heru Budi, belanja bansos turun, jadi cuma 3,11 triliun pada APBD 2024. Ini bahkan lebih kecil dari anggaran bansos di tahun 2018 yang nilainya mencapai 4,06 triliun. Next, soal anggaran subsidi. Di era Heru juga ikut turun. Anggaran subsidi yang digelontorkan Pemprov DKI dilakukan untuk moda Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Subsidi terbesar ada di tahun 2022. Anggaran untuk transportasi mencapai 6,27 triliun. Sementara di tahun 2023, anggarannya jadi kisaran 5 triliun. Soal KJP yang lagi ramai, gimana? Kalau dari tabel ini, emang ada komponen yang naik dan berkurang. Yang berkurang kayak anggaran Kartu Jakarta Pintar. Dari 3,8 hingga 3,9 triliun. Turun jadi 3,09 triliun. Dinas Pendidikan Jakarta bilang ada sekitar 75 ribu siswa usia 6-21 tahun yang tidak layak terima KJP. Alasannya sih ada 36 siswa yang alamatnya kosong dan 22.024 siswa alamatnya tidak ditemukan. Tapi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Subsidi Transjakarta, dan penanganan banjir mengalami peningkatan nih di era Budi. Selain itu soal belanja hibah, di era Anies anggarannya nggak pernah sampai 3 triliun. Baru di era Heru Budi ini, belanja hibah tembus 3 triliun. Hal lain yang jadi sorotan adalah soal minimnya perhatian untuk pesepeda. Heru Budi Hartono dinilai tak berpihak pada pesepeda. Beberapa stikon di beberapa jalur dicabut. Bahkan komunitas Bike to Work sampai nyabut penghargaan Jakarta sebagai kota ramah pesepeda. Kok bisa? Anggaran pembangunan jalur sepeda di era Heru emang cuma 7,5 miliar. Sementara di era Anies mencapai 119 miliar. Tapi Heru juga sempat bilang, pencopotan stikon itu dilakukan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Jadi menurut Heru sih, itu bukan sepenuhnya dibongkar. Jadi, gimana pendapat kalian? Apakah Pemprov beneran pelit? Tulis di kolom komentar ya.